Salam sejahtera dan selamat berjumpa. Anda akan bersama-sama saya untuk membincangkan tentang puisi. Sasaran perbincangan ini adalah bagi kumpulan pelajar yang mengambil komponen sastra dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1 hingga tingkatan 5, pelajar kesusastraan Melayu elektif tingkatan 4 dan tingkatan 5, serta pelajar kesusastraan Melayu tingkatan 6. Baiklah, sebelum kita melanjutkan perbincangan dan kelanjutan tentang puisi-puisi berkenaan, suka saya menunjukkan kepada anda semua kumpulan buku yang menjadi teks yang digunakan oleh pelajar-pelajar berkenaan. Bagi pelajar yang mengambil komponen sastra dalam pengajaran Bahasa Melayu, ada 5 buah teks yang digunakan untuk tingkatan 1, Sehijau Warna Daun; tingkatan 2, Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa; tingkatan 3, Anak Bumi Tercinta; tingkatan 4, Antologi Anak Laut; serta tingkatan 5, Antologi Krusi. Inilah 5 buah teks yang menjadi bahan untuk pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang mengambil komponen sastra dalam Bahasa Melayu. Bagi pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran sastra elektif di peringkat tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka akan berhadapan dengan antologi Hati Terkenang Mulut Menyebut yang di dalamnya terkandung puisi-puisi Melayu tradisional. Bacalah Dalam Bahasamu jilid A serta antologi Bacalah Dalam Bahasamu jilid B. Kedua-dua antologi ini mengandungi puisi-puisi modul, iaitu sajak. Jadi 3 buah teks digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran sastra Melayu elektif untuk mempelajari puisi. Bagi pelajar tingkatan 6, mereka akan diberikan teks Warna Sari Sastra Melayu Tradisional. Di dalam ini terkandung 11 jenis puisi Melayu tradisional. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 6 akan mempelajari teks ini sebagai salah satu teks wajib mereka. Baik, saudara-saudari sekalian, sastra Melayu sememangnya kaya dengan bahan-bahan puisi. Di peringkat tingkatan 1 hingga tingkatan 6, para pelajar akan didedahkan dengan 11 jenis puisi. Jadi perbincangan kita adalah untuk melihat bagaimanakah puisi-puisi berkenaan dipersembahkan, sama ada dalam bentuk melafazkannya atau dalam bentuk lagu atau dalam bentuk dendangan. Ada 4 puisi yang wajib dipelajari oleh pelajar-pelajar sepanjang tingkatan 1 hingga tingkatan 5, iaitu pantun, syair, berindang dan sloka. Dan apabila para pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat tingkatan 6, mereka akan mempelajari beberapa jenis lagi puisi. Misalnya, tromba, talibun, mantra, nazam, rubai, kitaah, masnawi dan ghazal. Jadi untuk tunjuk cara bagaimana puisi-puisi, terutama puisi Melayu tradisional yang rasanya sudah semakin sukar untuk kita dengar, bagaimana didendangkan, dilagukan, dipersembahkan, maka saya memilih beberapa jenis puisi untuk kegunaan itu. Antara yang akan kita tunjuk carakan persembahannya adalah pantun, syair, gurindam, sloka, mantra dan nazam. Jenis-jenis lain misalnya tromba, rubai, kitaah, masnawi dan ghazal tidak dapat kita tunjukkan dalam rancangan. Jadi sebentar lagi saudara-saudari akan dipertontonkan contoh bagaimanakah puisi-puisi itu diapresiasikan atau dipersembahkan di hadapan khalayak.
sahabat sekalian, kita akan mulai perbincangan kita tentang puisi ini dengan membincangkan pantun. Saudara-saudari, pantun merupakan sejenis puisi Melayu tradisional yang menjadi milik asli masyarakat Melayu dan kewujudannya sudah sangat lama. Pantun digunakan untuk menyampaikan perasaan, fikiran dan melahirkan rasa hati, sama ada rasa sedih, gembira, marah atau sebagainya. Dan dalam istilah kesusasteraan Melayu, istilah pantun itu bererti umpama atau sebagai atau bau. Oleh itu dapatlah kita katakan bahawa istilah pantun itu tidak lain dan tidak bukan adalah merujuk kepada perumpamaan. Ciri dan sifat pantun yang paling jelas ialah ia mengandungi baris pembayang dan baris maksud serta skema rimanya, skema rima di hujungnya, i. Baik, saudara-saudari sekalian, apabila kita berbincang tentang pantun, kita sebenarnya membincangkan lambang yang ada di dalam puisi itu sendiri. Kerana bahasa yang digunakan oleh pantun adalah bahasa pelambangan. Dan lambang itulah nanti yang akan merujuk kepada maksud perasaan hati yang akan dilahirkan oleh seseorang yang berpantun. Terdapat beberapa bentuk pantun. Pantun yang paling mudah adalah pantun dua kerang. Saya akan tunjukkan di sini bagaimana caranya kita hendak melafazkan pantun dua kerang. Pantun dua kerang terkandung di dalam antologi Sehijau Warna Daun yang digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan 1 untuk komponen sastra dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Pada halaman 3 ada beberapa rangkap pantun dua kerang yang disertakan. Cuba dengarkan bagaimana pantun dua kerang dilafazkan. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Mengaku dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam. Mentimun bongkuk di balik tiang, ayam berkoku alamat nak siang. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Tokuk takal muka pintu, orang nakal memang begitu. Keli masuk ruang keluar, matahari masuk bulan keluar. Duduk inding enggang tap, senduk di dinding panggang di atap. Secupak padi setahil berangan, tersepak kaki terkehil tangan. Kapal belayar dalam semak, perut lapar semua lemak. Itu adalah beberapa rangkap pantun yang kita boleh jumpa dalam antologi Sehijau Warna Daun yang digunakan di dalam 1 dan 10. Harilah ini menugal jagung, harilah esok menugal jelai, harilah ini kita berkampung, harilah esok, harilah esok kita bercerai, harilah mana tak kemana, tinggilah rumput
Sekarang kita dengarkan pula pantun Empat Kerat. Saya petik daripada antologi Sejauh Warna Daun, halaman 5. Jangan gergaji pokok talas, nanti lesung dimakan pahat. Jangan menjadi orang malas, perut kosong, badan tak sihat. Dari teks seuntai kata untuk dirasa, saya petik serangkap pantun pada halaman 4. Hari ini menugal jagung, hari esok menugal jelai. Hari ini kita berkampung, hari esok kita bercerai. Dari teks Anak Bumi Tercinta, saya petik pantun pada halaman 4. Jemur padi di tanah padang, anak ayam disambar helang. Apa malang nasibnya badan, burung di tangan disambar helang. Dari teks Anak Laut pula, saya petik pantun pada halaman 4. Tikar pucuk, tikar mengkuang, alas nikah Raja Melayu. Ikan busuk jangan dibuang, buat perencah si daun kayu. Dari teks Hati Terkenang Mulut Menyebut, saya petik pantun pada halaman 8. Gemuruh tabuh bukan kepalang, di asah lembing berkilap-kilap. Gementar tubuh harimau belang, nampak kambing pandai bersilap. Daripada teks Warna Sari Sastra Melayu Tradisional, saya petik pantun Empat Kerat pada halaman 317. Rumah batu berpintu kaca, anjung terletak sebelah selatan. Ambil buku, mari dibaca, perintang hati diharu syaitan. Baik, itu tadi lafaz pantun Empat Kerat. Isau raut hilang di rimba, pakaian anak baja di judang. Karang di laut boleh ditimba, sayang karang di hati bila kan sudah. Karang di laut boleh ditimba, sayang karang di hati bila kan sudah. Sangkan nenas di tengah padang, kiranya pandan yang dipertemukan dengan pantun 6 kerat dan 8 kerat dalam antologi Kerusi yang digunakan oleh pelajar-pelajar Bahasa Melayu di tingkat A5. Saya petik pantun 6 kerat pada halaman 3. Ular tedung jangan dipermudah, bisanya dapat membawa maut, jika tak mau merana juga. Berhujan berpanas, aku tak endah. Keris lembing, aku tak takut. Kehendak hati, ku turut juga. Kuda liar berkeliling kota. Kota terbuat dari kayu. Tempat berkawal laskar Fring. Kami mendengar kabar berita. Bunga kembang sudah pun layu. Gugur ke bumi, tak harum lagi. Berikutnya, saya petik pantun 8 kerat pada halaman 4. Sarang merbah di celah dahan,
tempat punai bermain di situ, berkejar-kejaran anak rusa, tampak dari tanah seberang. Bersyukur aku kepada Tuhan, kalau nasib memang begitu, akan merana sepanjang masa, harap pada kasihan orang. Bagus rupanya bunga melur, putih rupanya bunga pinang, berukir bertangkai perak, permainan raja perempuan. Cawan, cerik sudah teratur, pinggan, mangkuk sudah terhidang, penganan mulia sudah terletak, samalah duduk kita makan. Untuk pelajar tingkatan 6, mereka didedahkan pula dengan pantun 10 kerat dan 12 kerat. Saya lafazkan di sini pantun 10 kerat yang dipetik daripada halaman 323. Kain selendang tenunan kampar putus sehelai atas kasur, dialas dengan sapu tangan, dibungkus dengan kain kasap, diikat dengan benang sutera. Hidangan sudah terhantar, pahar dan cerik sudah beratur, jawat air basuhlah tangan, tambahkan nasi akan disantap, kami naik di pungkalan bersama-sama. Berikut adalah pantun 12 kerat yang dipetik pada halaman 324. Anak jentayu dari hulu, disambar ombak laut Cina, dibawa terbang ke hulu, hinggap melahap di landasan, turun minum ke muara, anak ikan berkeliaran. Kamilah tahu dari dahulu, adik jauh hari bijaksana, membuhul tidak membeku, mengulas tidak mengesan, merapat langit dengan bicara, bumi tidak bertirisan. Demikian tadi, telah saya dedahkan bagaimana caranya kita nak melafazkan pantun 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 kerat dan 12 kerat. Saudara-saudari sekalian, pantun tidak hanya kita lafazkan, dan lafaz itu haruslah sesuai dengan nada dan intonasinya. Nada dan intonasi itu disesuaikan melalui isi pantun tersebut. Selain daripada kita lafazkan, pantun juga boleh kita lakukan. Sebentar nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh lagu-lagu yang kita boleh dendangkan dengan menggunakan pantun. Pantun Joget Pahang, seuntai kata untuk dirasa. Dari Melaka pergi ke yang kurang, jika dijangan melenggang.
anak laut. Pisau raut hilang di rimba, pakaian anak raja dicuda. Karang di laut boleh ditimba, karang di hati bila kan sudah. Sangka nenas di tengah padang, kiranya pandan yang berduri. Kusangka panas hingga ke petang, kiranya hujan di tengah hari. Untuk seterusnya, kita akan membicarakan satu lagi jenis puisi Melayu tradisional, iaitu syair. Syair merupakan bentuk puisi tradisional, ciptaan dan kepunyaan orang Melayu yang mendapat pengaruh Arab dan Parsi. Istilah syair itu merupakan satu istilah daripada bahasa Arab. Dan perkataan syair itu berkembang dalam bahasa Nusantara, misalnya seperti sa'i, sa'iu, sa'ir, singir, dan syair. Dalam sastra Melayu tradisional, syair dipercayai diperkembangkan oleh Hamzah Mansuri sekitar abad ke-16 melalui syair burung punggu dan syair perahu. Ciri dan sifat utama pada syair ini ialah ia mengandungi cerita ataupun pemberian yang panjang, bentuknya lebih kurang pantun, iaitu pantun empat kerak, tetapi rima akhirnya adalah sama, iaitu E-E. Baiklah, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh mendendangkan syair melalui pelbagai variasi dendangan. Ini syair Badrul Zaman dengan lagu Selendang Delima. Beberapa lamanya demikian ada diserahkan belajar oleh baginda akan badar kepada seorang qori syuhada. Maka baginda Badar yang mulia segera belajar dengan upaya amatlah terang hatinya dia belajar pelajaran sehabis daya. Syair cintai dengan lagu
Syail kapal. Aduhai adikku, kakak berpesan, kelak dirimu jadikan panduan. Cintailah keindahan, jaga kebersihan, persekitaran indah, tiada pencemaran. Kempen kebersihan bersama dihayati, udara nyaman pasti dinikmati. Sehat badan wajah berseri, negara aman hidup harmoni. Jadilah warga bertimbang rasa, kepada alam membuat jasa. Tanah dan tumbuhan dipelihara, kerosakan tiada, bumi sejahtera. Air sungai mengalir damai, ombak berlagu memukul pantai. Unggas bernyanyi suasana permai, di hari Minggu kita bersantai. Jerbu berleluasa melanda negara, kebakaran dan kilang puncak angkara. Lapisan ozon semakin derita, tanamkan kesedaran atasi segera. Amalan meludah membuang sampah, mengotorkan sekitar mesti ditegah. Menghisap rokok, menagih dada, perbuatan yang buruk perlu dicegah. Lagi cara melakukan syair, saya petik daripada syair Dandan Setia Intan Terpilih. Mendam berahi namanya desa, mendam perasat raja perkasa. Rakyatnya banyak berketilaksa, bersuka-suka setiap masa. Riuh rendah nobat nafiri, semuanya konon berbunyi sendiri. Hairan tercengang isi negeri, apakah ada demikian peri. Air pasang penuhlah rata, melambak sampai di kaki kota. Bunyi-bunyian gegak gempita, segala bunga kembanglah rata. Berikut syair Jung Pecah dengan rentak lagu syair Rakis. Assalamualaikum saya ucapkan, salam sejahtera handai dan rakan. Sebuah syair saya sajikan, bersama-sama kita menungkan. Duhai dengarlah satu cetera, di zaman dahulu sebuah negara. Bangsa bijak gagah perwira, hidup bersatu aman sejahtera. Berkali-kali dicuba musuh, negara dilandar hendak runtuh. Berkat bersatu rakyat yang teguh, tetap berdaulat berdiri kukuh. Selain daripada pantun dan syair,
pelajar pada digerdahkan dengan puisi tradisional yaitu gurindam. Gurindam sebagai satu bentuk puisi tradisional Melayu seperti mana yang kita kenal sekarang. Diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui Gurindam 12 yang dikarang pada tahun 1846. Struktur bentuknya terdiri daripada dua baris rangkap, di mana baris yang pertama berfungsi sebagai syarat, yakni untuk menyatakan sesuatu. Dan baris yang kedua berfungsi sebagai jawab, yakni untuk memberi penerangan kepada sesuatu yang dinyatakan pada baris pertama itu. Jumlah perkataan dalam sebaris gurindam biasanya dua baris serangkap, di mana rima hujungnya adalah sama, iaitu E-E. Selain daripada melafazkan gurindam, gurindam juga boleh dinyanyikan kerana sememangnya perkataan gurindam itu sendiri berarti nyanyian pada perasaan ataupun jiwa kita. Berikut saya akan tunjukkan beberapa cara kita hendak melagukan gurindam. Pertama, saya petik daripada Gurindam 12 yang diambil dari teks Anak Laut. Tidak berbuat walaupun tahu, diambil pengayuh, dibuang perahu. Tidak tahu tapi berbuat, kayuh perahu di atas darat. Banyak bercakap tak baca buku, macam membawa duit tak laku. Kurang berfikir, rajin membangkang, bila-bila pun di baris belakang. Itu cara yang kedua, gurindam memelihara anggota dan hati daripada kejahatan, dipetik daripada antologi Krusi tingkatan 5. Apabila terpelihara mata, sedikit cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tidaklah damping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Tiga, cara daripada lagu Gurindam yang diperkenalkan oleh Rahman Syari bertajuk Gurindam Baris Hadapan. Dengarkan. Tidak berbuat walaupun tahu, diambil pengayuh, dibuang perahu. Tidak tahu tapi berbuat, kayuh perahu di atas darat. Banyak bercakap tak baca buku, macam membawa duit tak laku. Kurang berfikir, rajin membangkang, bila-bila pun di baris belakang. Jika ilmu dikaji teliti, di sungai cabaran tersedia titi. Ilmu dituntut
dengan tabah, yakin diri bertambah-tambah. Terusnya, saya petik gurindam. Ini gurindam fasal yang kedua daripada teks Warnasari Sastra Melayu Tradisional. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada tiang, barang siapa meninggalkan puasa tidaklah mendapat dua temasya. Satu lagi puisi Melayu tradisional ialah seloka. Seloka dalam bahasa Melayunya bermerti berjenaka, mengecik, berseloruh ataupun menyindir. Tapi walaupun puisi ini mengandungi unsur sindiran atau ejekan atau seloruh, dia sebenarnya mengajak pembaca untuk berfikir tentang kelemahan diri, tentang kekurangan diri atau apa saja. Jadi artinya seloka adalah puisi yang berseluruh sambil mengajar dan mendidik kita. Baik, berikut saya akan mempersembahkan dendangan seloka Pak Kadu. Aduhai malang Pak Kadu, ayamnya menang kampung tergadai. Masa
Seloka pandai Pak Pandir. Aduhai pandai Pak Pandir, anak dipijak dagang di jinjing, kucing dibunuh, tikus dibelah, harta habis, badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guru di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Gunting makan di ujung, Pak Pandir juga menanggung. Apa didengar gelagak dagang? Gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah, dianya haram. Kilat memancar, hujan tak jadi, awak juga kejun. Seloka Pak Kadu. Aduhai malang Pak Kadu, malang Pak Kadu. Ayamnya menang, kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, bawa pulang ke buluran. Sejenis puisi Melayu yang dianggap
puisi yang tertua ialah mantra. Mantra termasuk bersama-samanya jampi dan juga serapah merupakan seni pengucapan perasaan batin orang Melayu untuk menghubungi ruh dirinya dengan alam semesta. Termasuk di dalamnya kepercayaan-kepercayaan yang bersifat animisme dan juga yang berhubung dengan kepercayaan yang berunsurkan magis serta ritual. Ia mungkin berhubungan dengan alam, pokok, tumbuhan, binatang, sungai, hantu-hantu ataupun sama manusia. Jadi dalam konteks ini, mantra digunakan untuk pengubatan dan juga untuk memberikan unsur psikologi terhadap kepercayaan orang Melayu. Sebentar lagi saya akan tunjukkan contoh bagaimana mantra atau jampi atau serapah biasanya diujarkan oleh orang Melayu. Pendinding. Allah payungku Nabi Muhammad, mimbarku Raja Jibril di kananku, Israfil di kiriku, Rasulullah di hadapanku. Turun malaikat yang berempat, terkunci terkancing pintu bahayaku. Turun malaikat yang berempat, kau pagar jadi badanku. Kain asarasan, kain asarusin, astabar astabarukin kan ganti tudungku. Tudunglah diriku dalam kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasul. Mantra puja padi. Sri Dengamala, Sri Dengamali, nak kirim anak 9 bulan. Segala inang, segala pengasuh, jangan beri sakit, jangan beri demam. Jangan beri ngilu dan pening, kecil menjadi besar. Tua menjadi muda, yang tak kejap diperkejap, yang tak sama dipersama, yang tak hijau diperhijau, yang tak tinggi dipertinggi. Hijau seperti air laut, tinggi seperti bukit kap. Mantra cacak tiang rumah. Hei Raja Guru, Maharaja Guru, engkaulah anak betara guru. Aku tahu asal kau jadi. Daripada kilat sabun menyambung, aku tahu asal kau jadi. Titik embun, aku tahu asal kau jadi. Daripada fajar menyingsing, hei hei hantu tanah, benah tanah, jemalang tanah, undur kau dari sini. Kelaut yang dalam, kerimba yang sunyi, antara aku dengan kau dibagi oleh Allah. Serapah mengalin. Assalamualaikum, bisa dibayang. Bisa jangan bersenang lagi, bisa jangan berenang lagi, bisa jangan ulang olitan, bisa dipuput bayu dali, bisa dipuput mambang kuning, mati disambar, mati disambar, mati disambar kilat tanglung. Mati disambar kilat senja, mati dipanah halilintar, mati ditimpa hujan perlebat. Mati diampun air bah, mati ditunda undang-undang, mati dialun tepun meluas kabul berkat La ilaha illallah. Melayu tradisional adalah seni pengucapan puitis yang sebenarnya mendapat sejarah yang cukup panjang dalam tradisi kesusastraan Melayu tradisional. Bermula dengan mantra yang mendapat pengaruh animisme, kemudian pantun, syair, gurindam, seloka yang mendapat sedikit sebanyak pengaruh daripada sastra India, Arab, Parsi. Ada sejenis puisi yang dijumpai oleh para pelajar dalam tingkat 6, iaitu puisi nazam. Nazam ini merupakan sejenis puisi yang mendapat pengaruh daripada Arab dan Parsi. Nazam ataupun nizam ataupun ada di Terengganu misalnya dikenali sebagai nabam, merupakan puisi-puisi yang dicipta untuk mengagungkan kebesaran Islam, biasanya menceritakan tentang kebesaran Nabi Muhammad dan juga kebesaran Allah serta hukum hakam Islam. Di Terengganu misalnya, ada dipercayai bahawa nazam ini diperkenalkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin ataupun dikenali sebagai Tukku Tuan Besar Terengganu
melalui kitab nazamnya yang tersohor, yaitu Kanz al-Umla. Sebentar lagi saya akan menunjukkan salah satu daripada contoh melagukan nazam. Nazam yang akan saya bawakan ini adalah nazam yang berbentuk syair yang biasa digunakan dalam upacara berendut, iaitu upacara mencukur rambut budak yang baru lahir. Biasanya dijumpai nazam ini ataupun syair ini di daerah pedalaman di negeri Perak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah itu permulaan nama, keadaan zatnya bersama-sama. Zahirkan sifat, menyatakan isma, qadim dan ta'at setia lama. Hai segala anaknya Adam, asalnya wahi nurul khatam. Dipecahnya empat nazirnya Adam, dipecah pula sekalian alam. Rahim bapamu turun ke ibumu, 40 hari nutfah namamu. 80 hari alqah namamu, 120 hari alamah namamu. Dikandung ibumu 9 bulan, lebih dan kurang tak ditentukan. Beranakkan di kau berapa kesakitan, berpantang minum dan juga makan. Cukup 9 bulan bilangannya, lahirlah engkau ke dalam dunia. Barulah suka bapa ibunya, kepada engkau banyak kasihnya. Harap ibumu bukan sedikit, tinggilah harap daripada bukit. Lama ibumu merasai sakit, 9 bulan tidak berbangkit. Kenangkan olehmu sekalian anak, tatkala engkau lagi kanak-kanak. Apabila sudah tidurmu enak, dicarikan makan manis dan lemak. Hai anakku, jangan kau bantah, peliharaan ibumu sangatlah susah. Dialih ke kiri kanan pun basah, tiadakah engkau menaruh insaf? Setelah kamu sudahlah ada, siang dan malam ibumu jaga. Tidur pun tidak barang seketika, makan dan minum tidak berasa. Berapalah dian dengannya tanglung, diangkat dituang lalu dibedung. Sudahlah jaga lalu didukung, kasih dan sayang tiada bertanggung. Tiadalah tentu siang dan malam, bangun memangku di dalam kelam. Terkejut jaga di tengah malam,
tidur pun tidak dapat ditilang. Kenangkan ayahmu anak bangsawan, peliharakan di kau sangat kesusahan. Dipelihara dari angin dan hujan, takut terkena penyakit sawan. Jika ibumu ada hamba disuruh, nyamuk pun tidak hampir ke tubuh. Cirai kelambu di benteng bubuh, lilin dan tanglung dipasang suluh. Walaupun ibumu ada berhutang, kain sehelai juga dipandang. Basah di ampai, kering di pinggang, didukung galas tidak berenggang. Kenangkan ayahmu anak bangsawan, barang katanya jangan dilawan. Ibu bapamu perhubungan Tuhan, barulah sempurna anak bangsawan. Jika ibumu orangnya kaya, disuruh pelihara hamba dan sahaya, serta dikampungkan duit belanja, itu pun engkau kurang percaya. Apabila engkau dapat membilang, disuruh mengaji pagi dan petang. Rumah gurumu tempat berulang, pagi dan petang tiada berselang. Apabila engkau dapat mengaji, ibu bapamu sukalah hati. Dicarinya ringgit sehari-hari, hendak disuruhkan engkau ke haji. Pergi ke haji tanah yang suci, hendak membuang nama yang keji. Syekh itu suruh mengaji, bacalah Quran, jangan engkau benci.